pemirsa, terkait wafatnya Wali Kota Bandung Jawa Barat, ada rekan kami Desi Juliani di Pendopo Kota Bandung Jawa Barat. Selamat sore Desi, kapan rencananya jenazah almarhum akan dimakamkan? Ya, selamat sore Fandi. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel tadi siang pukul 11.55 di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Setelah tadi sebelumnya memang almarhum pingsan saat menjalankan sholat sunat jelang sholat Jumat, dan jika memang sesuai rencana, rencananya almarhum akan menjadi khotib pada sholat Jumat siang hari tadi di Masjid Mujahidin Jalan Sancang Kota Bandung. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Fandi dan pemirsa, ini situasi terkini dari rumah duka di Pendopo Wali Kota Bandung. Jenazah baru saja selesai disolatkan dan masih ada beberapa pelayat juga yang sedang melaksanakan solat jenazah, dan rencananya jenazah dari Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel akan dimakamkan di Tasikmalaya. Semula pemakaman ini rencananya akan dilaksanakan pukul 15.30 setelah lepas solat asar langsung diberangkatkan ke Tasikmalaya. Namun karena terkendala hujan yang cukup deras, Fandi dan pemirsa, akhirnya ini agak ditunda seperti itu. Namun memang sesuai rencana, nanti jenazah dari Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel akan dimakamkan di Tasikmalaya, tempat kelahiran almarhum. Almarhum Odet Muhammad Daniel meninggal di usia 59 tahun di tahun ketiga masa kepemimpinannya. Sosoknya dikenal sebagai sosok yang baik dan agamis, dan bisa Anda lihat juga pemirsa di layar kaca Anda, karena sosoknya yang dikenal sebagai sosok yang baik, yang agamis, banyak sekali pelayat yang datang ke sini. Tadi sempat juga kami melihat ada Yusuf Kalla, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, yang datang melayat ke sini. Kemudian juga tadi ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga bersama-sama dengan Yusuf Kalla ikut menyolatkan almarhum. Dan hingga saat ini juga masih banyak jenazah yang masih banyak pelayat yang berdatangan untuk menyolatkan jenazah. Dan jika memang ini sesuai rencananya, hujan agak sedikit mereda seperti itu, jenazah nanti langsung akan dimakamkan di Tasikmalaya sesuai dengan tempat kelahiran almarhum Fandi. Baik, Desi, kami turut berduka dan sampaikan ucapan duka kami kepada keluarga almarhum di sana. Selamat bertugas kembali, Desi Juliani, di Kota Bandung, Jawa Barat.